hari ini temenin aku ngejurnal lagi yuk. Tema jurnal hari ini apa ya kira-kira? Kalian sebenarnya gak usah nebak-nebak karena udah ada judulnya dan udah ada intronya. Hari ini aku mau merayakan 3 tahun anniversary-nya Larava Diary. Wah wah wah, apa-apaan ya ini? Kok tiba-tiba udah 3 tahunan lagi aja nih kita? Gak nyangka juga ternyata aku udah 3 tahun benar-benar bikin video. Dan ini video aku yang keberapa aja aku udah lupa. Terima kasih ya kalian yang selalu menemani aku, entah dari hari pertama aku posting ataupun baru hari ini kalian temani aku. Gak apa-apa, yang penting kita jalan terus ke depannya barengan ya. Harapan aku cuma satu, semoga YouTube ini bisa membawa manfaat yang positif buat kalian dan buat aku juga tentunya. Bisa membangkitkan semangat kalian, bisa ngurangin stres kalian, dan bisa nemenin hari-hari kalian. Walaupun aku ngupload videonya seminggu sekali, semoga kalian tetap nontonin setiap hari. Buat kalian yang nyadar, beneran deh, aku bukan sengajain sama sekali. Pas aku ngedit video ini, aku baru sadar kalau tema jurnalnya tuh sama kayak second anniversary, yaitu warna biru-biru juga. Tapi yang ini kayak lebih berbunga ya. Jadi aku sekarang bikin jurnalnya itu di binder aku yang A7. Aku waktu itu ngajak kalian juga untuk bikin covernya kan. Buat yang belum nonton, nanti nonton setelah video ini ya. Sekarang aku lagi ngehias-hias jurnalnya. Tadi juga udah aku tempelin si photocard yang kita udah dekor kemarin itu. Terus setelah selesai semua hiasannya, aku mau nulis beberapa ucapan alias rasa syukur aku dan juga ucapan terima kasih untuk kalian. Pokoknya yang bisa aku ingat sepanjang aku buka jurnal ini deh. Aku nulisnya pakai gel pen dari Deli yang Aerium. Aku gak tahu mau ngomong apa lagi dan videonya juga akan segera selesai. Gak ada kata-kata lain selain terima kasih untuk kalian. Ya pokoknya kayak gitu deh. Kalian pasti tahu lah ya. Semoga jurnal aku hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Sampai ketemu di video lainnya. Dadah. Selamat 3 tahun Larava Diary.